Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara memunculkan fitur baru di Instagram, yaitu fitur notes. Di sini kita lihat di Instagram saya, kita lihat di bagian inbox, di sini tidak ada fitur notes yang muncul. Nah, di sini ada beberapa cara yang akan saya bagikan. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Cara pertama, di sini kita lakukan update pada aplikasi Instagram. Kita pergi ke Play Store. Kemudian kita cari Instagram. Di sini versi Instagram saya adalah versi yang lama. Di sini ada versi yang baru, tandanya ada tombol update. Setelah kita memperbarui aplikasi Instagram, langsung saja kita buka. Lalu kita cek di bagian pesan. Karena di sini belum muncul fitur notes, kita kembali. Kemudian silakan kalian tekan lama pada aplikasi Instagram. Lalu silakan kalian pergi ke info aplikasi. Kemudian di sini silakan paksa berhenti aplikasi Instagram. Lalu silakan kalian hapus chats pada aplikasi Instagram di HP kalian. Jika sudah, kita buka kembali aplikasi Instagramnya. Lalu kita cek di bagian pesan. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa kita sudah bisa menggunakan fitur baru Instagram, yaitu tinggalkan catatan. Untuk cara menggunakan fitur baru ini, kalian cukup tekan seperti ini, lalu silakan kalian bagikan catatan di kolom yang tersedia ini. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini kalian bisa pilih ingin dibagikan ke pengikut yang Anda ikuti balik atau ke teman dekat, terserah kalian. Lalu silakan kalian bagikan seperti ini. Nah, di sini sudah muncul fitur catatan, fitur baru Instagram di tahun 2022 ini. Jika kalian masih tidak bisa menggunakan fitur Instagram yang baru ini, kalian bisa buka aplikasi Instagram, kemudian silahkan pergi ke profile, lalu silahkan pergi ke pengaturan. Nah, di sini kalian silahkan pergi ke bagian akun, kalian rubah ke beralih akun profesional, kemudian lanjutkan, kalian pilih blogger atau mungkin blog pribadi, terserah kalian, lalu tekan selesai. Nah, di sini pilih kreator. Nah, bisa lain kali. Oke, di sini diklik. Nah, setelah ini kalian bisa clear chats dan lihat hasilnya di bagian pesan. Jika masih tidak bisa, silahkan kembalikan lagi ke publik. Nah, beralih ke akun pribadi lagi. Oke, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga kalian berhasil mengaktifkan fitur notes di Instagram. Saran saya, silahkan kalian terapkan tutorialnya dari awal, dari mengupdate aplikasi Instagram. Kemudian silahkan clear chats pada aplikasi Instagram. Lalu silahkan cek di bagian pesan Instagram. Jika belum muncul fitur notes atau catatan di akun Instagram kalian, silahkan lakukan cara yang terakhir tadi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.